Halo semuanya, welcome back to YouTube channel Kevin Jonathan. Selamat datang buat kalian semua yang sudah mampir di YouTube channel gua. Ini adalah konten lanjutan dari games Girls Connect Idol RPG. Di sini gua main di server 119, guys. Nah, di konten kali ini tuh gua bakalan coba gacha. Jadi gua udah punya beberapa tiket gacha yang akan gua gacha dan gua akan dapetin berusaha sih ya. Gua akan berusaha mendapatkan waifu typical fire ya, dia ratingnya UR, jadi namanya itu adalah Labis. Nah, Labis ini adalah salah satu waifu yang direkomendasikan sama beberapa suhu yang bermain games Girls Connect ya, katanya ini bagus banget guys. Nah, untuk line up sementara gua ada beberapa yang sudah gua build, yang mana ini merupakan rekomendasi juga dari beberapa suhu yang udah jago-jago banget mainin games ini ya, udah kuat dari segi powernya. Yaitu untuk di win itu ada Arabelle. Nah, Arabelle ini menjadi salah satu pondasi utama dari waifu fraksi win yang cukup kuat ya dari damage AoE-nya. Jadi ini direkomendasiin banget buat kalian untuk nge-build Arabelle. Nah, yang kedua itu adalah di fraksi water ya. Nah, itu ada Bintang Frost. Nah, Bintang Frost ini itu adalah waifu yang memiliki tipikal skills untuk heal. Jadi healernya itu dia cukup besar, jadi kalian gak akan cepat untuk kehabisan HP ketika kena serangan dari lawan guys. Nah, secara keseluruhan sih baru dua itu ya yang untuk gua fokusin dalam ngebuildnya. Sisanya tuh masih acak-acakan lah, masih mengikuti hadiah-hadiah atau yang gua dapetin dari beberapa kali gua gacha ya. Itu ada Kuzuno Hamuda, Bonair itu juga waifu gratisan, sama Spectre ya itu juga gratisan guys. Oke, jadi di sini gua bakalan coba gacha aja ya. Nah, ini gua udah kasih fraksi dari Fire ya untuk menjadi acuan tertingginya biar rating itu lebih besar dibanding dengan fraksi-fraksi lainnya. Oke, di sini gua ada 92 ya. Ada 92. Nah, ini gua ada 92 tiket gacha. Jadi gua bakal langsung aja untuk gacha, tapi sebelum gacha seperti biasa gua pengen mendokumentasikan dulu resource yang gua punya untuk thumbnail ya. Oke. Jadi kita langsung aja untuk gacha. Semoga aja gua dapat Labis ya. 92 kali kalau nggak dapat Labis sih menurut gue keterlaluan sih guys, karena kita setiap gacha itu bakalan selalu dikasih waifu gratis ya. Rezeki guys, rezeki tuh nggak kemana ya guys ya. Jadi kalian nggak usah sirik sama orang-orang gitu ya yang sudah lebih dahulu membuat Labis, karena pada waktunya kalian akan diberikan sesuatu yang kalian ingin-inginkan guys. Ya inilah ya contohnya kayak gua guys, gue dikasih Labis untuk pertama kali gacha guys, gila seneng sih gue seneng. Thank you untuk developer. Oke, ini gue bakal coba lanjut gacha lagi, semoga aja gue bisa mendapatkan dupenya ya, duplikat dari si Labisnya. Dan sambil dulu gua gacha, gua pengen kasih tahu ke kalian yang pengen main Girls Connect, untuk link downloadnya udah gua taruh di link deskripsi, jadi kalian bisa langsung download aja di sana. Dan buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, kalian like juga videonya ya. Oke, gua dapet Rudy, itu fraksi light, jadi oke, nggak apa-apa, no problem. Oke, ini kita bubarkan dulu aja. Ini gua masih instan-instan aja lah ya, karena ini rarity-nya R teman-teman, jadi nggak terlalu sulit juga untuk mendapatkan yang pastinya. Dan kalau menurut gua ya guys ya, ini juga ada sedikit tips aja sembaring gua gacha. Jadi kalau misal kalian lihat, bang, kenapa diamond lu banyak banget? Oke, diamond gua tuh banyak karena gua farming, gua nggak fokus ke gacha. Sepengalaman gue bermain Idol Legend, gue tuh jarang banget yang namanya gacha pakai diamond. Biasanya gue beli di market atau di dungeon yang itu dikasih diskon cukup gede teman-teman. Jadi lebih worth it. Tapi kalau untuk di game sini itu ada salah satu
hal yang harus kalian fokusin juga itu apa? Oke, ini gue bakal tunjukin dulu ya guys ya. Jadi tuh kalian nanti ada guild boss, di mana guild boss itu nanti ada event atau trade market yang dimana kalian harus bisa cepet-cepetan sama teman-teman kalian atau seluruh server kalian untuk mendapatkan si Halidom ini. Nah, Halidom ini tuh fungsinya bagus banget teman-teman, karena Halidom ini memiliki skills yang tentunya akan memberikan benefit ke waifu-waifu kalian ya. Dan ini tuh cukup mahal teman-teman, ada 1000, ada yang 3000, bahkan ada yang 8000 kalau misalnya kalian no bid ya, tapi kalian langsung steal. Itu mahal banget teman-teman, tapi worth it dari segi efektivitas untuk waifu kalian. Oke, ini gue coba gacha lagi aja. Semoga gue dapat duplikat Labis ya. Tapi yang gue lihat gue belum dapat UR. Oh, gue dapat UR coy. UR-nya Lorei. Oke, nggak apa-apa. Sisa 42 lagi. Kita coba gacha lagi aja terus, berharap mendapatkan Labis ya. Oh, gue semakin paham sih sama pola dari mendapatkan hero UR tuh kayak gimana gitu ya. Nah, ini gue coba untuk hilangkan dulu notifikasi yang berjalan. Kayaknya kalau UR kita dapat itu dia bakal muncul duluan gitu notifikasi UR-nya. Oh, nggak juga ya, tapi gue dapat Gulfik cok. Oh, benar kan? Gulfik gue kira UR, ternyata enggak teman-teman. Nah itu ya, jadi kalau misalnya kita dapat UR, notifikasinya tuh bakalan lebih muncul duluan dibanding preview atau present dari hasil gacanya. Kalau menurut gue pribadi ya, yang selalu gue perhatiin gitu. Nah, ini gue gak tau nih legendaris atau UR. Oke, ini UR berarti enggak ini ya, enggak nentu juga ya. Tergantung dari adminnya, cok. Ternyata, cok. Tergantung dari sistemnya dia mau kayak gimana ya. Gua salah, guys. Itu sesat ya. Oke, gua dapat 15 frag hero opsional. Ini ada gratisan juga. Kita coba gacha aja. Baik, gua dapat emas ini. Oh, enggak. Dia benar-benar telat, coy. Adminnya, sistemnya ya. Oke. Oh, sisa 20 lagi, guys. Ternyata, guys. Masih cukup lama ya. 20 tuh berarti masih jauh sih. Masih jauh banget. Tapi enggak apa-apa, pelan-pelan aja. Jadi itu yang gue dapetin. Lumayan gue dapet Labis. Labis nih bisa dibeli di market ya. Tapi gue belum cukup untuk resource-nya sih. Masih cukup lebih banyak lagi gua untuk mendapatkannya. Tapi paling tidak gua udah dapat duplikatnya lah satu lah gitu. Nah, ini gua ada event-event terbaru juga yang bisa kalian ikutin ya. Kalian tinggal langsung ikutin aja event-eventnya. Oke, guys, jadi sampai sini aja dulu untuk konten gacha-nya. Thank you buat kalian udah nonton dan ngikutin dari awal sampai akhir, no skip. Buat kalian yang belum subscribe silakan subscribe, yang belum like silakan like ya. Semoga dengan konten ini kalian lebih banyak lagi peminatnya untuk bermain Girls Connect Idol RPG, oke? Sampai jumpa di next video teman-teman. Thank you yang udah nonton. Bye-bye.